Shalom, mejuah-juah orang tua kami, Saitun, Ica Papekam Ringan, salam sehat, salam tetap bersemangat, man bandu kerina orang tua kami. Meriah ukurta, ibas kesempatan enda, banci dengan kita jumpa, ibas PA Saitun Minggu Enda. Makana kekelengan kami kerinana orang tua kami, sobe dengan si orati, karena kata Tuhan, si jadi bahan PA Saitun tas kali enda, mari kekelengan kami si pebulat lebih ukurta raduras kita, ertoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan di bata kami, Bapa kami sini surga. Ibas keleng atendus tetap igejapkan kami seh ibas paksa enda. Ija Tuhan banci dengaka kami melakukan PA Saitun gia secara virtual. Tapi percaya kami Tuhan tetap hadir sing kuasai pusuh perukuran kami. Segala kata dusi kentisik narisi bagi kami si pelajari kami. Banci yang kai kami terlebih PI pakaikan kami di tengah-tengah ketuhan kami. Emang kangeranalah kam Tuhan sebab kami kerinanggo sikap megi kenca. Ibas gelar du Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekelengan kami, orang tua kami Saitun, kata dibatas jadi bahan PA kita ibas Minggu Enda, ibuat ibas kitab Filipi, bindu sada, ayat 27 seh ayat 30. Kitab Filipi, sada, ayat 27 seh 30, bagian dani naman banta kerina. Saja ngenca, suemin lagu langkah du, bagi si iaturken berita si meriah karena Kristus Gelah subuk aku rehendah hikam entah lang, tetap ku bagi ersada ukurndu, dengan ersada arihdu, ibas mempertahankan kini teken siturah arkiteken berita si meriah. Ola kambiar nandangi imbang-imbangdu, piherkenlah ukurndu, eme tanda manbana maka bene meia jana selamat mekam. Sebab dibata kap si mereken keterkelinen eman bandu, Dibata enggo mereken kesempatan man bandu guna erdahin man Kristus, labo saja gelah kam te man Kristus, tapi pe gelah kam ngenanami kini seran guna ia. Genduari banci kam ikut ras aku, ibas perbeben e. Perbeben e, bali ras perbeben si idah du kuna nami nai, dingen si ibegindu kuna nami dengar genduari. Bagenda kata dibata sejadi palas PA Saitun ibas Minggu Enda. Tema sini bereken man banta ibas PA Saitun sekali enda, eme mehulimin lagu langkah kalak Kristen simberitakan berita si meriah. Mehulimin lagu langkah kalak Kristen simberitakan berita si meriah. Tujun PA ta sekali enda nina, gelah kam orang tua kami Saitun, jadi usihan. Man jelma sinterem, ibas ngikutken berita si meriah. Ya, kekelengan kami, Saitun, lid ungkapan singata kenca, cakap saja labo lako. Cakap saja labo lako. Ungkapan enda, ertina, eme, kai si ibelasken kita, si icakapken kita, suwe minras perbahanan, teridah min arah perbahanan ta, i tengah-tengah kegeluhan ta. Adilang, labo lit gunana, labo lit nanamna man kalak sideban, bahkan lalako nina. Balika endaras ungkapan, teori tanpa praktek adalah pincang, dan praktek tanpa teori adalah buta. Jadi segelah la pentang, la pincang, emakana teori ras praktek, harus sedalanen. Adi senin kakai nina kata dibata ibas Jakub 2 ayat 10 pitu tangkas penina man banta bahwa adi kini teken lasue ras perbahanan kini teken sebagai matekap nina. Arah krina penjelasan enda banci isimpulkan bahwa kai pesi belasken kita sue men enda ras perbahanan ta khusus nape kita selaku kalak Kristen. Kita meigelari peberita-peberita si meriah. Sebab bagi setah kekelengan kami kerinana, lid amanat agung si breken Yesus man banta, sope ia nangkih ku surga. Kain nina disibuka karibas Matius 28 ayat 10 siwah sah 20 nina,
lawaslah kukrina bangsa manusia, bahanlah ia jadi ajar-ajarku, peridikan ia ibas gelar bapa, gelar anak ras gelar kesah si badia, janah ajari ia ngikutkan krina si inggu kupedahkan man bandu. Janah ingatlah, aku tetap raskam sehku kedungan zaman. Arah kata di bata enda tangkas man banta bahwa tugas kita selaku kalak Kristen emang kap beritakan berita si meriah karena keselamatan si inggu ibereken Yesus Kristus man kita manusia. Keselamatan ula kita ngencang nana misa, ula kita ngencang metahsa, tapi tongkat estafet pelayanan ibereken Yesus man banta segelah keselamatan epe ipesah kaman kalak si deban. Silengan nandai Kristus khususna. Saja ngenca nina Rasul Paulus sueras kaisi jadi bahan ogenta ibas kesempatan enda ibas kitab Filipi sada ayat 27 khususna nina bahwa suemin lagu langkah ta bagi si iaturkan berita si meriah karena Kristus. Jadi selaku anak-anak dibata si identitas kita si jadi peberita si meriah di tengah-tengah kegeluhan enda suwemin perbahanan ta lagu langkah ta ras kata dibata jadi langan ca terjembeluh kita cakapkan karena kata dibata ngulas karena kata dibata empeseh karena kata dibata man kalak sedeban tapi sejatinya firman yang hidup itu adalah terlihat arah lagu langkah ta, arah perbahanan-perbahanan ta, tep-tep wari. Ras adi ilanjutkan ka, kata dibata, sejadi bahan ogenta sekali eda. Arah ja teridah, bahwa sekala enggong geluh, rikutken kai si iajarkan berita si meriah Si pertama nina, kala si enggong ngaloken berita si meriah, teridah alu lagu langkah na, keleng atena temanna, ersada arih naras temanna, langen ca kepentingan dirina sendiri yukurina, tapi pengasup yang geluh si keleng-kelengen ras kalak si deban, memperhatikan peduli ras kalak si deban. Enda termasuk lagu langkah, kalak Kristen singgung geluh ibas berita si meriah. Emang kasih pedua kenina, perbahanenna ras lagu langkah namu huli, segelah banci jadi usihan man kalak si deban. Jadilah terjeng cakap ngenca. Tapi kune tatap kalak ia, idah kalak ia. Teridah ije berita si meriah malam mate kalak. Emang kasih petelukan nina, piher ukurna, lanain biar nandangi imbang-imbang. Sebab percaya ia, Kristus tetap serta ras ia. Kristus tetap masuk-masuk kegeluhanna. Emakana lanelit kebiarna. Pihar ukurna ibas Kristus. Percaya ia. Senantiasa pertolongan Tuhan akan selalu datang dalam kehidupannya. Emakana sepempat kenina. Kunelit pe perbeben. Kunelit pe kini seran. Tantangan siadatina. Tetap megegeh ia. Ras ngeluh alus setia. Sebab yang geluh ibas teladan Kristus. Kristus pe ngenanami kini seran. Makana kune ia ngenanami kini seran. Perban ia nggong geluh ibas berita si meriah. Tetap setia ia. Tetap megegeh ia. Bagi kegeluhan Rasul Paulus. Bagi setah kekelengan kami. Surat Filipi enda. Ibreken Rasul Paulus man perpulungan i Filipi. Paksa ia i penjara. I penjara karena ia memberitakan berita si meriah. Ngajarkan karena kata dibata manjel masin terem. Tapi gia ia i penjara, gia ia harus ngenanami kini seran, pihar ukurna, la iam biar, bahkan tap ngasup iang kelengi kalak si deban. Bahkan imbang-imbangna sekalipun tetap i kelengina tetap i toto kena. Endalah ciri-ciri, tanda-tanda, kalak singgung geluh ibas berita si meriah. Teridah, arah lagu langkah kegeluhanna. Makana arah tema sekali enda kekelengan kami kerina orang tua kami saitun iajak kita khususna kam nggo cukup buwe waktu nu ngaloken berita si meriah Ngeluh kam ibas berita si meriah
Tri dah min e arah lagu langkah ke geluhendu. Segelah banci kam orang tua kami tetap jadi usihen man anak kempu man kerina perpulungan Tuhan. Arah perbahanan-perbahanan du malemate kami kerinana terlebih termulia gelar Tuhan. Ras adi isi ikutken arah buku bimbingan PA Saitun sekali enda kai tanda-tanda kalak singgong geluh ibas berita si meriah Nina. Pertama Nina, lama sukah ya merawa. Laya gampang jugut-jungut Nina jenda. Bagai pecakapna la menyakiti kalak si deban, kalak si megi-megisa. Tapi justru mereken semangat, mereken kemalaman ate, man kalak si deban. Iajak cara rukur si positif, si muhuli. Apaikah khusus naibas masa-masa pandemi COVID-19 siwah enda kekelengan kami kerinana. Pasimbu ekel perbeben si harus hadapi kam orang tua kami. Tapi kata di bata, ibas peas kalenda ngajuk kam kerinana segelah mehuli min lagu langkah du. Segelah ngasup kam, memberitakan berita si meriah eman kalak si deban, khusus naman anak kempu, jadi pasu-pasu kegeluhan du. Sehingga arah kehadiran du orang tua kami kerinana tetap terpuji, termulia gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Enda kata dibatasi banci pesah kami, turah jana arbuah di tengah-tengah kegeluhan ta. Mari ertoto kita. Bujur Tuhan, ibas kami ngongaloken katandu, ibas kesempatan enda. Ia jari kami kerinana, khususna kerina orang tua kami, segelah suemin perbahanan kami, ras kini teken kami. Suemin lagu langkah kami, karena ajaran-ajaran, ibas berita semeriah nari, ibas kegeluhan kami. Segelah Tuhan, arah kerina perbahanan kami, arah kini teken kami, tetap terberita gelarndu, terpuji gelarndu. Emaka Bapa, kami si pengasup kami kerinana, gelah banci, dalankan katandu indah. Ibas gelar Yesus Kristus, kami artoto. Amin. Mejua-jua orang tua kami Saitun tetap jaga kesehatan, dibatasi masu-masu.